Jika anda ingin berputus asa terhadap hidup anda, mari dengarkan kisah lelaki yang menggunakan paru-paru besi untuk hidup dan tidak pernah berputus asa. Assalamualaikum. Support kami dengan link di bawah ini. Please tolong share dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Ketika usianya 6 tahun, Paul Alexander telah terkena virus polio yang menyebabkan dia lumpuh dari tengkuknya hingga ke kaki. Inilah wabak yang melanda Amerika pada tahun 1952. Wabak polio ini sama seperti COVID-19 yang sedang menimpa kita kini. Sekolah dan pejabat ditutup. Orang ramai pada masa itu memakai mask untuk mengelak virus tersebut. Kisah tragis Paul ini bermula semasa dia sedang bermain di luar rumah dan merasakan tidak sihat, lalu pulang ke rumah mendapatkan ibunya. Keadaan kesihatannya menjadi semakin parah. Habis sahaja 5 hari selepas itu, Paul menjadi lumpuh seluruh anggota badannya. Keadaan demikian menyebabkan ibu bapanya melarikannya ke hospital. Apabila bertemu dengan doktor, mereka memberitahu ibu bapanya bahawa dia sudah tidak ada harapan untuk hidup. Paul ditempatkan bersama dengan kanak-kanak lain di dalam mesin besi berbentuk silinder yang membantu mereka untuk bernafas. Selama 18 bulan keadaannya cukup terseksa berada dalam mesin besi itu. Terbaring berjam-jam dalam keadaan bergelumang najis, tidak boleh bercakap kerana penyakit, mendengar pula tangisan kanak-kanak lain yang dalam kesakitan, ditambah keadaannya tidak dapat bergerak bebas. Inilah cabaran yang dihadapi oleh Paul. Persoalannya, adakah Paul menyerah kalah? Paul memiliki jiwa yang sangat kental dan ingin meneruskan hidupnya dan tidak mahu mati di tangan virus polio ini. Pada tahap awalnya, Paul memang kena berada di dalam mesin besi tersebut untuk bernafas kerana dia tidak mampu bernafas dengan sendirinya. Namun dedikasi para doktor yang mengajar Paul teknik pernafasan, akhirnya dia berjaya untuk tidak menggunakan mesin besi itu lagi. Lumpuhnya tidak menyebabkan beliau berhenti mencapai cita-citanya. Pada usia 21 tahun, beliau menjadi orang pertama yang tamat pengajian dari sekolah tinggi Dallas tanpa menghadiri kelas. Kemudiannya, dia berjaya melanjutkan pelajaran di Southern Methodist University walaupun pernah ditolak berulang kali oleh pihak universiti. Selepas itu, beliau masuk ke Fakulti Undang-Undang di University of Texas di Austin. Beliau berjaya menjadi peguam selepas itu. Sebelum tahun 1990, Akta Orang-Orang Cacat belum diwujudkan di Amerika, menyebabkan Paul tidak mendapat layanan sebagai OKU. Namun itu tidak menghalang dia menjalani hidupnya sebagai orang biasa. Dia pernah menaiki pesawat, pernah ke laut, berdoa di gereja, jatuh cinta, hidup macam orang biasa walaupun lumpuh. Kini usianya 74 tahun. Sekali lagi dia terpaksa berada di dalam mesin itu kembali kerana keuzuran yang dihadapinya. Dia adalah antara orang terakhir yang memakai mesin tersebut di Amerika. Apa yang menyebabkan Paul ingin terus hidup? Ini jawapannya. Do not let polio defeat me, but to defeat polio. Therefore, I wanted to accomplish the things I was told I couldn't accomplish, and to achieve the dreams I dreamed. Jika Paul yang lumpuh sejak berusia 6 tahun hingga usianya 74 tahun masih ingin terus hidup dan tidak pernah kecewa, takkan kita nak kecewa dengan hidup ini sedangkan Allah meletakkan misi kepada kita untuk menjadi contoh kepada manusia. Firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali Allah, tidak ada ketakutan dan kesedihan pada mereka. Yunus 62. Semoga kisah Paul ini mentransformasi kita untuk menjadikan lebih cekal dalam menghadapi apa jua musibah yang menimpa kita tanpa pernah mengalah. Ayuh, terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.